Sebuah mobil minibus hangus terbakar di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Kebakaran mobil diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Beruntung dalam peristiwa tersebut, pengemudi dapat menyelamatkan diri. Kobaran api terus membesar dari sebuah kap mobil mewah yang terjadi di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan si jago merah. Tak perlu waktu lama, petugas pun dapat menjinakkan api, namun mobil berplat nomor D67800 ini sudah hangus terbakar. Utara ke selatan, tiba-tiba dari sikring lampu keluar asap. Nah, setelah itu dia mematikan mesin, tiba-tiba keluar api dari kap mesin. Peristiwa kebakaran mobil mewah ini dipicu oleh korsleting arus pendek listrik di bagian depan mobil yang awalnya mengeluarkan asap hingga api membesar membakar mobil tersebut. Beruntung pemudi dapat menyelamatkan diri. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.